Alhamdulillahi Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tujuan Mancing. Walah, baru pembukaan ini coy. Baru pembukaan, langsung elem. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tujuan Mancing. Kali ini Tujuan Mancing Mbak Leni spot yang kemarin. Apa bahasa Mbak Leni? Mengulangi spot yang kemarin. Karena kemarin kita berangkatnya sudah sore, kita ini digasiki saja. Ya, baru pembukaan. Alhamdulillah sudah disangoni satu ya polo. Nah, langsung saja polo. Bismillah, Allah Akbar. Kita rasakan sensasinya menggunakan joran ini polo. Cilik gigi tapi polo. Cilik bokol, makanya enggak kerasa polo. Oh, melem polo, melem tapi cilik. Pada sahabat-sahabat subscriber, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian sampai maghrib ya polo-polo. Jangan jadikan mancing sebagai alasan untuk mokel polo. Oke polo. Usuh. Bukan polo, usuh. Besi menjari. Bocol ya polo. Oh, uceng polo. Uceng polo. Gandulan ucengi. Uceng polo. Alhamdulillah. Jangan lepas ini. Unjar terenak di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Apa ini polo? Shoot. Apa ini polo? Shoot. Helm polo. Helm. Allah Akbar. Bro, apa ini bro? Udah bro, shit. Urungnya bro, oh shit. Alhamdulillah bro, malam bro, malam. Lagi, Allah Akbar. Nur posisi, jikung bro, pulangnya lagi bro. Pati bro. Jan. Jan. Pati Jan bro. Yakin ngalami. Gua bro, Yan, pindah spot bro. Anjir, kita ditemani sama ular rolling bro. Enggak mematikan. Itu di sana bro. Ini pohon, pohon yang lembu. Nanti kita
cari untuk shoot, lokasi untuk shoot yang dekat dengan ular beling. Kalau mitosnya itu ada ular satu pasang, satu elang, beling. Kemudian ular ini sangat berbahaya, berbisa sangat mematikan. Kalau kalian menjumpai, harap berhati-hati, selalu waspada pokoknya. Ular pelang beling itu biasanya keluarnya kalau malam hari, kalau siang itu umpetan menghangatkan diri biasanya di lubang-lubang, tapi ini nongol di permukaan mana ya? Ya nongol, mungkin dia dari kelaparannya, puasa nggak kuat, mau mokel, terus nyari burung. Jadi perling ini, ular perling, ular sangat misterius sekali ya. Kalau saya pernah nonton di YouTube-nya, kalau nggak salah itu si Gundul apa ya, dan siapa itu yang orang-orang satu-satunya itu pernah medai ular ini, ular perling ya, di kandi itu ketika dibuka sudah nggak ada, benar itu kalau nggak salah itu rapat itu kandinya, kalau nggak bolong sedikit sekali, dan tidak mungkin secara nalar, secara logika itu akan muat di lubang tersebut, tapi pada kenyataannya ketika dibuka itu hilang ularnya. Memang sangat misterius sekali ini, bolong sangat mistis.